Allah turunkan ini Ramadan untuk mengampuni dosa. Antum enggak puasa juga. Ini maksud saya gini, ini Allah tuh kurang sayang apa? Nih saya ampuni dosa nih, semua lengkap, pahala saya gandakan, turun Ramadan. Orang yang sudah wafat, kalau diberi kesempatan pengen lagi hidup, ya Allah saya pengen, wafat, gak dapat Ramadan. Ente dikasih, gak mau ngambil. Jadi Allah tuh perlu bagaimana lagi mengampuni dosa anda? Saya tuh suka pelan gak pulang dari luar negeri itu ke Indonesia, saya suka amatin tuh, hampir setiap mendekat Ramadan, pasti ada orang soleh meninggal. Ada orang soleh wafat. Rajab ada yang wafat, Syaban ada yang wafat, satu-satu gitu. Ya Allah, orang-orang baik itu. Saya pertama tiba ke Indonesia itu, ada sahabat kita itu Ustaz Ahmad Muzammil. Ya, beliau mengasuh pondok pesantren Al-Hikmah di Lebak Bulus. Saya juga mengasuh Al-Hikmah di Lebak Bulus. Beliau yang Al-Hikmah untuk tajwid, saya Al-Hikmah untuk yang hafalan Quran. Jadi, Masya Allah, saking sayangnya Allah dipanggil sebelum Ramadan. Teman-teman. Ya, sederhana sekali, panggilnya itu indah sekali. Muridnya banyak. Ya, kalau tahsin sekarang itu, tahulah orang-orang tahsin itu. Ya, pahalanya sudah mengalir ke setiap orang baca Quran, mengalir pada beliau. Mengalir. Beda usia kami kurang lebih 5-7 tahun lah. Ya, satu 37, berarti saya 30 tahun saat itu. Ya. Jadi yang paling menarik, panggil pulang. Indah sekali. Kalau nggak salah itu hari Kamis lah, setelah sholat subuh. Cuman bersin dua kali. Hasin. Ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Ahmad Huzamil lagi pulang. Dosa kamu udah dikit, pahala kamu udah banyak. Ajal kamu sudah tiba. Setiap muridmu ini tahsin, yang ribuan orang itu pahala mengalir untukmu. Adi hidayat dosanya masih banyak. Biarin aja hidup sesuai dengan ajalnya. Supaya dia istighfar. Supaya dia bertobat dari dosa. Supaya dia ngerjakan amal saleh. Kamu udah, kamu banyak amal. Pulang. Masya Allah. Cuma bersin dua kali. Hasin. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, pulang, meninggal. Ya udah bersin dua kali, belum meninggal. Hati-hati. Kita semua. Karena kita gak tahu apa sebabnya. 2-3 tahun lalu, ada seorang kakek. Saya juga luar biasa itu. Kakek ini dahsyat, teman-teman. Saya gak perlu sebutkan lah tinggal di mana, tapi saya bertemu dengan beliau. Itu, di mana kisahnya bisa kita pahami. Kakek tinggal di satu daerah tertentu, masuk ke dalam, tiba-tiba datang orang bagian dari Timur Tengah. Datang ke tempat itu, bilang sama kakek itu, saya pengen bangun masjid di sini, yang merawat harus anda. Demi Allah saya katakan, sampai sekarang masih ada masjidnya. Saya pernah sholat di situ, datang ke situ melihat orangnya. Saya pengen bangun masjid di sini, tapi yang merawat mesti anda. Itu siapa yang memperjalankan orang dari Timur Tengah, dari Qatar datang ke situ? Siapa yang memperjalankan? Tiba-tiba ke situ. Jadi masjid yang dirawat oleh beliau. Yang buka tempatnya, yang bersihinnya, yang segalanya. Kalau ada belum orang adzan, beliau yang adzan. Ada kemudian siap sholat, beliau yang imamin. Orang-orang berbaris. Anda tahu caranya pulang? Ramadan itu sangat mulia. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Setelah Jumat, sore-sore. Ya, ba'da asar. Menunggu buka, itikaf di masjid. Allahu Akbar. Apa yang dikerjakan? Cuma istirahat. Merem melek. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Cuman tidur-tiduran, merem-melek, pulang, selesai. Mulia. Di sebelah sana tuh sudah merem-melek, belum meninggal juga. Enggak, saya cuma mau katakan, Allah alam kapan kita pulang. Tapi setidaknya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya mau katakan begini ya. Kalau orang yang wafat tidak punya peluang mendapatkan Ramadan di tahun ini, hati-hati. Mungkin Allah sudah berikan kepada mereka kemuliaan dengan menggugurkan dosa-dosa dan memperbanyak pahalanya. Anda diberikan kesempatan Ramadan tahun ini, belum mampu juga untuk bertobat, Anda butuh berapa Ramadan lagi? Saya ulangi ya. Ada orang-orang baik yang wafat tidak mendapatkan Ramadan di tahun ini, menurut Allah barangkali sudah cukup pahalanya, sudah diampuni dosanya. Kita diberikan kesempatan mendapatkan Ramadan di tahun ini, kalau belum Anda maksimalkan juga untuk bertobat kepada Allah, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk mengampuni dosa? Maka ketika Ramadan akan tiba, tuliskan di buku catatan Anda. Saya sih saranin dari sekarang, Anda beli buku catatan. Nanti saya terangkan ketika masuk pada materi selanjutnya. Anda beli buku catatan. Kalau enggak ada, ya saya akan beri ikhtiar lah. Berapa murid-murid yang ada di sini, kita akan belikan bukunya. Pegang satu-satu. Mulai mendekat ke Ramadan, tuliskan di bagian depannya. Ramadan. Satu. Ada ampunan semua dosa.
Berikan catatan. Dosa kamu banyak, katanya pengen ke surga. Ayo semangat, doa. Ramadan menghadirkan banyak pahala. Tuliskan di sini. Emang kamu ahli surga sudah merasa banyak pahala? Ayo siap-siap. Ramadan ada malam Al-Qadar. Tuliskan di sini. Ayo buru itu malam yang pernah belum kamu dapatkan dalam hidupmu. Kamu sudah mendapatkan Ramadan 15 kali, tapi belum mendapatkan malam Al-Qadar itu. Ayo tahun ini jangan sampai lewat lagi. Maksimalkan. Nanti setelah selesai, saya turunkan materi selanjutnya bagaimana menyiapkan agenda Ramadan. Tapi yang mau saya sampaikan, bersikaplah seperti para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, salafus saleh, begitu akan tiba bulan Ramadan, mereka memandang semua kemuliaan ini sehingga ada semangat dalam diri mereka. Maka turunlah kalimat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk kita bahas satu-satu. Malam ini saya akan mulai sedikit saja dulu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, saya bahas huruf per huruf, kalimat per kalimat. Kita ambil 10 menit untuk membahas ini. Setelah itu saya jawab satu dari pertanyaan. Setelah itu saya umumkan, ada pengumuman besar saat ini, karena nanti insya Allah kita akan ada kedatangan ulama-ulama hebat, khususnya untuk di bulan Maret nanti. Ya. Tempatnya di sini insya Allah. Lihat sini. Ya ayyuha alladzina amanu. Tahan. Ini disebutkan 68 kali dalam rinciannya, yang ini sedanya 360 kali, yang ini 150 kali, yang ini 1080 kali. Perhatikan, saya agak cepat, fokus. Fokus baik-baik. Ya harfun nida. Awas, kita pakai nih, kita kan udah belajar ulumul Quran beberapa bagian. Sekarang kita gunakan. Ya harfun nida, huruf panggilan. Ada 14 jenis huruf panggilan dalam bahasa Arab. Buka kitabnya di ilmu nahu. Anda masuk ke ilmu nahu, Anda temukan 14 jenis panggilan. Ada ya, ada a, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran tidak ada yang digunakan dari 14 ini kecuali hanya ya saja. Ini saja. Karena huruf ya ini yang paling fleksibel. Mewakili semua fungsi dari 14 huruf itu. Misal, kalau saya pengen memanggil orang dengan panggilan dekat, ini dekat dengan saya. Misal, namanya Ahmad. Maka dipanggil dengan A. A, Ahmad. Jelas? Kalau pengen panggil orang jauh misalnya, Muhammad jauh, saya panggil pakai ayah, ayah Muhammad. Kalau kita pengen minta tolong misalnya, tolong, 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 pakai gunakan wa. Wa, 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 Hussein. Hussein, tolong saya, Hussein, tolong saya. Tapi ya, ini memiliki fungsi semua huruf nida tadi. Dia bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat, menengah, atau jauh, atau bahkan meminta tolong. Kalau nggak percaya, datang ke Mekah, begitu selesai sholat, di pelataran haram bilang, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh, sampai askar nengok, kenapa? Ya, ya, satu huruf punya fungsi yang sangat banyak. Dia untuk memanggil jarak yang dekat, menengah, dan jauh. Jadi kalau ditanyakan apa fungsi huruf ya? Huruf panggilan untuk semua jarak dekat, menengah, jauh. Paham? Awas, fokus, fokus, fokus. Nanti kalau sudah nyambung, Anda akan paham apa yang saya maksudkan. Ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya berfungsi menguatkan taukid. Munada li ifadati taukid. Yang dipanggil untuk menguatkan panggilan. Haknya hak tanbih, hak untuk mengingatkan orang lain sebagai peringatan. Ya panggilan dekat, menengah, jauh. Ayunya menguatkan, haknya mengingatkan. Fokus, fokus. Alladzina ismun mausulun yadullu alal amiyah. Huruf sambung menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, tanpa batas. Keseluruhan tanpa batas. Di semua dicakup. Besar, kecil, tua, muda, semuanya laki-laki, perempuan. Kalau man, satu-satu. Kalau alladzina, semua tanpa kecuali.
Mau yang punya dosa, yang merasa tidak punya dosa, yang dosa sedikit, yang dosa banyak, masuk di sini. Disebutkan 1080 kali. Sekarang perhatikan cara menerjemahkannya. Perhatikan. Hey, semua pemilik iman, tanpa kecuali. Fokus. Hey, semua pemilik iman tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Maaf, yang kalian merasa, ada yang merasa dekat denganku. Siapa yang merasa dekat itu? Yang imannya kuat. Dia ada pemilik iman yang imannya kuat sehingga hubungannya dekat dengan Allah. Saking kuatnya, subuh orang dipanggil jam 4:38. Azan subuh 4:38. Ini orang karena hubungannya dekat dengan Allah, imannya kuat. Jam 3 sudah bangun. Padahal panggilan baru jam 4:38. Jam 3 bangun. Saking dekatnya dengan Allah. Yang kedua, saya juga panggil yang menengah. Kata Allah, hey, yang imannya standar, yang tengah-tengah. Jauh juga tidak, dekat juga tidak. Siapa yang standar itu? Yang saat dipanggil, dia baru merespon. Adzan subuh 4:38. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, dia respon. Jadi kalau Anda dipanggil subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bangun, baru siap-siap. Berarti iman Anda standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Paham? Baik. Hey, ada juga di antara kalian yang imannya lemah. Jauh dariku. Karena banyak maksiat. Banyak fokus dengan dunia. Ingat, ingat. Lawan akhirat tu dunia. Walal akhirat tu khairul laka minal. Ula tu dunia. Lawan akhirat dunia. Jadi kalau Anda sedang lupa akhirat, Anda kebanyakan ingat dunia. Kebanyakan bisnis, kebanyakan usaha, kebanyakan dagang. Lupa. Ayo di antara sekian orang yang jualan di sekitaran masjid. Berapa banyak isi ceramah yang Anda dengarkan? Fokus. Kalau cuma nyari dunia saja, jangankan Anda yang gak beriman pun nyari dunia. Lantas apa perbedaan Anda dengan orang yang belum beriman? Ada yang kedua, nyari dunia gak terlampau banyak, tapi maksiatnya banyak. Jadi kalau Anda sedang gagal fokus dengan akhirat, penyebabnya cuma dua. Kalau bukan terlalu loba dengan urusan dunia atau banyak maksiat yang sedang dikerjakan. Telinga banyak dengan maksiat gak akan peka mendengar adzan. Mata banyak melihat maksiat, tidak akan peka melihat masjid, melihat mushaf, melihat orang-orang baik. Gak ada. Tapi kalau iman Anda terkuat, maksiat jauhi, dunia cukupkan. Maka demi Allah saya katakan, mata itu enak. Makanya ada para ulama kita, itu ulama-ulama hebat, ulama besar. Itu kalau sedang ada goyah dalam dirinya, sedang gelisah, itu datang ke majelis ilmu hanya untuk melihat syekh yang lain. Lihat wajahnya aja. Begitu sudah melihat wajahnya, balik lagi. Kenapa katanya? Hanya untuk ngecas iman aja. Saya rasanya adem kalau ngelihat orang itu. Ingatnya tahajud. Anda bayangkan, ngelihat orang, begitu kelihatan yang teringatnya tahajud, ingat sholat. Saya mohon pada Anda ya, semoga Allah kabulkan. Tolong Anda usahakan, jaga diri Anda baik-baik, jaga diri kita saling doakan. Jadi bagaimana caranya ketika dilihat orang, yang nampak itu kesolehan Anda. Jadi begitu orang lihat Anda itu teduh, gitu, yang terbayang itu akhirat, pengen surga, pengen jauh dari neraka, pengen tahajud, pengen baca Quran. Usahakan begitu. Jangan sampai tertukar, begitu lihat Anda tuh lihatnya dunia, gitu. Begitu melihat Anda yang terbayang tuh kekayaan dunia, yang terbayang kemewahan, yang terbayang popularitas, Anda mau dapat apa? Apalagi ketika melihat Anda yang terbayang gak jelas. Begitu melihat Anda yang terbayang satria baja hitam, ya kan? RX, RX Bio, RX Robo, dan sebagainya, Kotaro Minami, pedang matahari, belang tempur, gak jelas. Paham? Jelas ya? Maka teman-teman sekalian, perhatikan sini. Sekarang saya tafsirkan. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei para pemilik iman, saya tidak peduli mau iman kalian itu sedang kuat, iman kalian menengah, atau iman kalian sedang jauh dariku, saking lemahnya. Iman yang kuat dipanggil 4:38 datang jam 3. Iman menengah panggil 4:38 datang 4:38. Iman yang sangat lemah sekali dipanggil 4:38 datang jam 8:34. Lemah. Kata Allah, saya enggak peduli. Nih, saya ingatkan ya, saya kuatkan ya, saya gak main-main kata Allah, saya informasikan dengan kuat, dan saya ingatkan kalian tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, pendosa atau biasa, saya akan turunkan satu amalan, yang dengan amalan ini, saya tidak akan bedakan siapa dia, mau yang imannya kuat, mau yang menengah, mau yang lemah, bahkan, saya berikan satu amalan saat dikerjakan, maka yang dekat akan semakin lekat, yang menengah semakin dekat, yang jauh pun tiba-tiba akan menyusul dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Hebatnya
saat Allah panggil kita untuk menunaikan puasa, kutiba alaikumus syiyam, kata Allah, di hari pertama puasa itu aku enggak akan bedakan. Semua orang aku berikan kenikmatan yang sama. Makanya cuman di Ramadan Anda akan saksikan. Nih kalau enggak percaya ya. Kalau tidak percaya, silahkan cek. Awal-awal Ramadan, jangankan yang rajin ke masjid, yang enggak pernah sholat pun bisa saat pertama. Silahkan. Ayo kalau enggak percaya. Demi Allah saya katakan, yang enggak pernah ke masjid pun bisa saat pertama. Tapi jangan disimpulkan yang saat pertama itu enggak pernah ke masjid misalnya. Tidak. Ini contoh. Contoh. Saat pertama enggak pernah ke masjid tuh. Gitu. Atau siapa? Ustaz Adi. Oh, viral video saya misalnya. Tidak begitu. Semua ke masjid datang, enggak peduli siapa orang itu. Silahkan cek, tiba-tiba penuh aja, itu rahmat Allah. Saya cuma pengen tanya, siapa yang menggerakkan orang-orang itu datang? Tuh. Sekali lagi ya, kalau ini kata-kata Adi Hidayat, tinggalkan. Tapi kalau ini firman Allah, pasti terjadi. Demi Allah, malam pertama Ramadan, enggak peduli. Mau orang itu dekat dengan Allah, pahalanya banyak, orangnya soleh, bahkan orang yang banyak salah, ke masjid. Siapa yang menggerakkan itu? Nah saya cuma mau katakan begini, itu anugerah Allah. Kalau sudah didapatkan, pertahankan. Ini yang sering salah itu, Allah sudah kasih, Anda tinggalkan. Itu fatal. Allah sudah naikkan, Anda yang turunkan. Padahal itu susah, nyari naik itu susah. Pemberian, ini Allah sudah naikin, Anda turunin. Itu yang fatal. Silahkan cek, kan ini hampir setiap tahun terjadi peristiwa begini. Silahkan cek, awal-awal itu kan penuh. Ya? Nanti begitu pertengahan terjadi kemajuan. Ya, maju sapnya, maju. Sampai tersisanya satu sap saja. Maaf. Orang mengejar tiket kereta habis. Orang mengejar tiket pesawat habis. Tapi hanya sedikit yang mengejar tiket ke surga. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dimuliakan oleh Allah SWT. Banyak orang merasa mengejar tiket untuk mudik. Dia lupa bahwa akhirat tempat mudik yang paling abadi. Bahkan tidak sedikit yang mengejar pulang dengan persiapan dan dia tidak sadar ternyata maut sudah menanti di pertengahan jalan. Silahkan cek betapa banyak orang wafat saat terjadi peristiwa mudik. Ada yang kecelakaan ini, kecelakaan itu. Lalu kalau Anda mengumpulkan dunia hanya untuk wafat, maka berapa yang bekal yang Anda bawa untuk ke surga? Kalau Anda mengumpulkan bekal hanya untuk wafat, berapa banyak bekal Anda kumpulkan untuk ke akhirat? Ya, tolong perbaiki caranya. Mulai hari ini, Allah sudah berjanji kepada kita. Kalau malam pertama Ramadan Anda tergerak untuk ke masjid, maka pertahankan sampai akhirnya. Jangan diulang kisah yang dulu, yang pernah terjadi sebelumnya. Dan boleh jadi Anda pelakunya. Tahun ini mesti beda. Saya harus ada perbedaan dari sebelumnya. Malam pertama sampai malam terakhir, status tidak pernah berubah. Lebih kuat. Dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.